Belum aktivitas suara. Saya dengar suara. Saya coba ngumpet nih. Ngumpet beberapa menit lah kurang lebih. Ada suara-suara, suara gerungan, suara bantingan, suara apa tadi ya? Seperti suara orang jalan. Terus saya penasaran, saya coba keluar, saya kelilingin, saya nggak ngeliat apa-apa. Sampai terus saya coba keluar di salah satu ruangan belakang, pojok. Itu sempat saya merinding karena ada fenomena suara seperti itu. Saya masukin nggak ada apa-apa karena gelap, saya pakai cahaya handphone tadi. Saya keluar lagi, terus masuk ke kamar atas, nggak ada apa-apa, cuman ada rasa hawa atau bau pun nggak ada, cuman bau-bau, memang bau-bau ciri khas dari rumah kosong. Tidak ada bau bangkit, tidak ada bau apapun yang bisa saya cium. Saya coba masuk lagi ke ruangan masih di lantai atas di dalam kamar mandi, karena saya ngumpetnya di dalam kamar mandi. Saya mau cari lemari yang benar-benar bisa buat saya ngumpet. Susah karena lemarinya kayaknya kekunci semua. Sehingga saya tungguin beberapa menit sampai beberapa jam, kurang lebih 2 jam lebih lah. Akhirnya saya memutuskan untuk turun. Saya nggak langsung nemuin boneka tersebut. Saya coba berdiam diri di samping tempat tidur. Itu ada fenomena suara lagi. Suara terus kelebatan cahaya. Thank you.
disimpulkan permainan Hitori Kakurembo mungkin yang berasal dari Jepang untuk menjawab rasa penasaran saya sudah saya mainkan. Tapi alhamdulillah tidak terjadi apa-apa dengan saya dan tidak ada hal-hal yang menakutkan di sini, hanya sedikit fenomena-fenomena benda jatuh aja, tapi saya nggak ada penampakan. Juga saya cuma lihat cahaya lintas itu aja. Yang jelas permainan-permainan seperti ini adalah permainan-permainan yang kadang membuat kita berpikir, kita takut, berpikir kita tidak berani, berpikir akan membawa satu kemudaratan, akan membawa satu hasil yang memang tidak baik untuk kita. Yang jelas kalau kita bermain ini dengan cara aman, artinya dengan cara yang memang membuat kita punya basic. Basic itu apa? Basic beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Insyaallah permainan-permainan seperti ini tidak akan membuat kita celaka. Alhamdulillah saya sudah memenuhi janji saya untuk bermain Hitori Kakurembo di salah satu rumah kosong. Tapi saya rasa saya kurang puas ya. Karena apa? Karena tidak seperti tayangan-tayangan yang pernah saya lihat bahwa ada fenomena ini, fenomena itu, suara ini, suara itu. Terus bonekanya hilang, bahkan saya pakai jelangkung aja, jelangkungnya masih duduk manis di dalam WC. Saya bingung, saya rasa dia sakit perut. Tapi nggak menutup kemungkinan saya mau coba kuak rasa penasaran saya. Karena saya orangnya bandel, maksudnya paling senang untuk mencari sesuatu yang benar-benar angker, benar-benar fenomena, benar-benar itu menjadi sebuah bukan cuma sekedar tontonan, tetapi menjadikan sebuah tontonan itu akan menjadikan tuntunan yang berarti buat kita semua. Kita jangan mau dibodohi dengan hal-hal yang berbau klinik tanpa didasari dengan akal sehat, dengan hati yang sehat, terutama dengan iman yang kuat. Tetap pantangin Kipran Leu Channel, tetap tongkrongin. Mau tahu updatean terbaru dari Kipran Leu? Inilah Jejak Spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.